ingin sampaikan bahwa kemarin tanggal 26 Agustus kami berulang tahun, Pak. Tidak tahun-tahun ulang tahun ya, Pak. Berulang tahun ke 277 tahun, Pak. 277 tahun ini, Pak, negara kita ini belum hadir, Pak. Jadi PT Pos Indonesia sudah hadir, Pak, ditandai dengan kantor pos pertama di Jakarta ya, Pak. Nah, kita bisa 277 tahun hadir, selain mungkin kami dari sisi internal kami melakukan transformasi, kemudian inovasi, yang tidak kalah penting, karena memang Bapak, Ibu semua yang hadir di sini membantu kami, Pak. Sehingga kami tetap eksis ya, Pak. Bapak Ibu tetap memakai layanan pos, sehingga kami tetap bisa hadir. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada PT Pos Indonesia Regional 3 Bandung telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan begitu banyak program, ternyata ya bukan seperti zaman dahulu kala pos dan IO hanya mengantarkan saja. Ternyata dengan dampak dari apa namanya COVID, ternyata ya 19 yang melanda kurang lebih hampir 2 tahun ke belakang. Ya, urusan teknologi informasi itu bukan lagi urusan pilihan, tapi sudah kewajiban. Dan ini diimplementasikan. Dan juga BUMN dituntut, ya, termasuk juga agile, ya, harus berubah dengan cepat. Ya, berubah cepat itu sering kita lakukan dengan istilah transformasi. Saya ingat kalau bahasa transformasi itu dari robot menjadi mobil, dari mobil menjadi robot, berarti cepat berubah. Kalau hanya biasa-biasa saja, bukan berubah. Ya, makanya disebut transformasi itu adalah perubahannya harus cepat. Dan ini dibuktikan oleh Pos Indonesia. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita melaksanakan customer gathering khususnya di bisnis jasa keuangan. Ya. Kita lakukan pertama di Kota Kembang Bandung ini. Pemilihan Kota Kembang ini tidak lain karena memang Kota Kembang ini atau Regional 3 ini penyumbang, salah satu penyumbang terbesar di bisnis jasa keuangan. Ya. Nah, kita hadir di sini mengundang para mitra kerja kita sebagai bentuk apresiasi kami kepada para mitra, karena memang kita besar, kita bisa tetap eksis sampai sekarang ini tidak lepas dari customer kita. Jadi hari ini kita melakukan acara customer gathering ya. Customer gathering ini tujuannya untuk mengenal lebih dekat dengan customer yang selama ini menjadi mitranya PT Pos Indonesia, khususnya di bisnis jasa keuangan. Kita ingin memberikan apresiasi kepada mereka, kemudian memperkenalkan produk-produk baru, baik yang sudah kita launching maupun yang akan kita launching. Wah, hari ini adalah bentuk PT Pos Indonesia terhadap para mitra kerja, di mana PT Pos Indonesia mengundang semua mitra kerja agar berkumpul dan bersilaturahmi, dan ini sangat asik dan luar biasa sekali persembahan dari PT Pos Indonesia dan Pospay Mobile. Untuk PT Papan Daya Toko Industri, silakan. Ya, saya sangat berterima
kepada PT POS yang telah membantu untuk mungkin kerjasamanya dengan perusahaan kami itu di dalam pendistribusian premium petani ya. Selama ini selama 3 bulan ya Pak. 3 bulan itu sudah ada 33.000 petani yang sudah didistribusikan bersama PT POS dan dan selama pendistribusian itu PT POS sangat membantu karena langsung mendatangi ke desa-desa petani seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Hendra ya. Jadi langsung disampaikan ke titik desa petaninya sehingga petani tidak perlu untuk datang ke PT POS, tapi PT POS yang datang langsung untuk mendistribusikan uang premi petani. Oke, okay,